Bang Wuis. Mancing kita hari ini, Bos, mancing. Ikannya udah dapat. Satu ekor, tapi kita taruh enggak bawa ember. Saya taruh di sana aja. Lompat dia, Bang. Lihat tuh, Bang. Wuis. Aman, makan. Hah? Ayang. Ombak apa dia, Bang? Ombak, Bang. Wow, ombaknya ngeri banget, Bos, di atas batu kita. Dapat, Bang? Hah? Dapat? Wuhuu! Besar itu. Kita ngelihat nih. Wih, semangat kali, Bang. Stingray lagi kayaknya. Hah? Ikan pari lagi. Jangan-jangan jufis pula, Bang. Nggak nampak. Nah, perlawanannya ya, stingray lagi. Perlawannya nggak ada. Tuh, kan? Ah, Iwa Gawit, keren banget gambarnya nih. Tapi dia dapat ikan pari lagi. Wah, tuh ikan pari, Bos. Waduh, habis, Bang. Ditelan semua. Akhirnya mantap banget nih. Kita belum pernah mancing di sini sama Bang Amin. Ini perbukitan semua, Bos. Nah. Padahal jaraknya dari sekolah saya tuh cuma 2 menit. Keren ya. Tapi memang di tebing, Bos, geli-geli sedep. Whiting. Wah, lumayan, Bang. Besar. Asik. Mantap. Kita taruh aja di kolam dulu. Dan ada 2 ekor. Oh, aku lempar ke sana, Bang, tuh dekat-dekat pasir tuh, Bang. Ah. Nanti di situ banyak whiting. Oh, itu kawanmu. Gak ada temen, gak bawa ember. Mainkan terus, Bang. Pare lagi nih. Hah? Bang Amin kayak... Nah, kan, pare lagi. Bang Amin trauma dia sama ikan stingray gitu. Pare lagi itu, Bang. Besar, Bang? Ya, sama. Nah, berarti ke pinggir Abang main ya? Ke tengah itu, Bang? Wah, buset. Dia lagi. Oh, mak. Hobinya tenggelam sama aku. Belum jodoh, Bang. Ajar, Bang. Kembali kau ke rumahmu. Ombaknya gede kali, Bang. Hah? Ih. Buset. Wah. Geli kali. Tapi asik bos, yang penting keselamatan kita ini. Insya Allah, mudah-mudahan di posisi yang aman. Apa tuh? Ya, babonnya. Dia rupanya. Wah, bawa semangat kali tarikannya. Kayak enggak stingray. Itu besar tuh. Oh, itu hamil juga, itu hamil. Hah? Hamil. Lagi musim dia, Bang. Oke lah, kita lepas aja, Bang. Ini gampang tempatnya. Kita lepas nih. Ya. Ternyata
Whiting. Whiting bos. Hihihi. Di sana bang, kayaknya di tengah sikit ya kawanannya, kawan itu. Alhamdulillah. Ini juga nih. Kolam barang isinya. Ada di kolam juga. Kita lagi buat kolam nih. Lagi buat kolam sama Bang Amin. Lepas, Bang. Ada, ada. Hah? Oh, ada asli. Penting tarikannya, Bang. Taman taman kanak-kanak Pertiwi itu, Bang. Pakai umpannya umpan cacing, tuh. Hah? Wah, wow, brim. Besar tuh dah. Mantap, Bang. Kalau yang pantai itu lebih suka ya, lebih bersih gitu, Bang. Iya. Ada yang sungai hitam-hitam biasanya. Rasanya juga kurang enak. Yang laut langsung gini enak, ada seger. Kecil, ya, terlalu kecil. Kurang ya. Kalau kali perasaan kelihatannya besar karena di laut mungkin ya. Brim? Kecil. Oh. Hari ini kita memang enggak beruntung sama brim, masih kecil-kecil banget. Tuh. Padahal kita udah dapat 3 itu. Wah. Ukurannya asik-asik padahal. Putih-putih gitu ya, Bang. Turun, Bang, dari sini bisa turun. Turun tuh dari situ, dari sana turun. Lepas. Ah, licin tuh batunya. Wah, brim papun. Papunnya kena. Wow. Itu udah nggak usah ukur-ukur lagi ya kan? Ini nggak perlu ukur ini, Bang. Anak muda lebih kia ini. Jadi raja. Ada lagi nih, bos. Wah, aduh, aduh, aduh. Wah, mantap kali. Whiting, bos. Mati. Hah? Oh. Oh,
cantik ini bos ukurannya nih ha. Sedap. Wah. Mantap. Kalau tut 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 drrr, itu berimbang. Oh, itu whiting. Nah, itu berimbang mungkin. Tapi kalau diam aja pas kita tarik berat, ah itu oh, udah besar ya. Ikan pari itu. Kenapa, Bang? Pari aja kayak besar kali. Oh. Weh, Bang, Bang. Itu simpan, Bang. Simpan itu. Bukan, itu brim yang kepala merah itu. 20 cm boleh bawa pulang. Ah, jenis brimnya jenis beda itu. Oh, jauh itu ada, itu besar itu, Bang. Oh, mantap, enggak apa-apa. Waduh, ini kita oh baterai mau habis nih, saudara-saudara. Jadi kita selesaikanlah permancingan kita hari ini, ya, Bang ya. Tapi ya lumayan lah kita dapat. Mana ikan-ikan kita itu? Nantilah kita cek ya berapa ekor kita dapat. Hari ini kita lupa bawa ember bos. Jadi ya kepaksa lah kita, untung ada tali. Kita ikat lah gaya di Indonesia nih. Mantap ya bang ya. Asik lah ya. Wis, bos asik bos. Satu ikat ikan. Hihi. Nah, dilihat nih ikan kita nih ya. Oke, jangan lupa ikutin terus perjalanan Pak Pur Australia mancing di kampung bos. Asoy. Mantap. Tapi asik banget nih mancing hari ini. Itu nggak direncanakan itu. Ember aja nggak bawa ya, Bang. Tapi asik lah. Jalan pulang nih ya. Bos, tempat kita mancing itu keren banget, bos. Kalau saya putar, ya. Nah, kita mancing di tebing itu tadi tuh. Wuih, ombak semakin ganas, bang. Lihat tuh. Kita lihat ya. Tuh. Wuih, ganas, bos. Amin depan dia. Wow, makin ngeri ombaknya. Oke lah ya. Pokoknya kita nih mancing asik kali ini.